Terkait kebakaran 100 hektar areal HGU, polisi telah melayangkan panggilan kepada pihak perusahaan PT Delima Makmur. Pihak perusahaan dipanggil untuk dimintai keterangan di Mapolres Aceh Singkil. Polres Aceh Singkil telah melayangkan surat undangan kepada pimpinan PT Delima Makmur selaku pemilik hak guna usaha atau HGU yang terbakar sejak beberapa hari lalu. Surat dilayangkan polisi hari ini dan meminta pimpinan perusahaan hadir di Mapolres Aceh Singkil guna dimintai keterangan terkait kebakaran sekitar 100 hektar lahan gambut di perusahaan tersebut. Kapolres Aceh Singkil AKBP Iin Maryudi Helman membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil pihak perusahaan guna mengetahui sejauh mana tanggung jawab perusahaan dalam kebakaran areal HGU itu. Rencana kita akan minta keterangan dahulu ya kepada perusahaan PT Delima Makmur ya sejauh mana tugas dan tanggung jawabnya dalam memberhentikan nyalanya api karena api ini rupanya dari bawah di tanah lahan gambut. Nah ini juga kita sedang minta nanti keterangan, kita akan panggil, kita undang untuk meminta keterangan. Namun demikian bagaimanapun tanah lahan tersebut karena itu adalah lahan HGU, PT Delima Makmur harus bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan tersebut. Sementara itu, kendati tadi malam sempat diguyur hujan, namun hingga kini asap pekat masih menyelimuti lahan gambut yang terbakar sejak hari Jumat lalu itu. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI melaporkan.